Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi rami fi darin amin. Wa min samma law nazara li waliyin mayitin bimadin. Fa'in qasoda annahu yamliku lagho. Wa min sama, dan dari alasan di sana, artinya dari karena bahwa ya, alasan di sana, alasannya apa? Tidak ada urup syariat ya, maka dihukumkan adat. Lau nazara, jikalau bernazar ia seseorang riwaliin, untuk seorang wali, jikalau dia nazar riwaliin untuk seorang wali mayitin, wali yang mati, walinya mati, walinya udah mati, iya ya. Saya kalau anak nangis saya nggak tenang nih. Coba parani nih, seimasian parani nih, suruh pulang. Diulang lagi nih, ya diulang lagi. Saya kalau dengar anak nangis, saya nggak tenang. Sama begitu juga kamu punya orang tua di rumah. Kalau kamu nangis, kalau kamu enggak benar, kamu nakal, kamu berbuat yang enggak benar, enggak mau ngaji, pulang, kabur, minggat, atau berbuat dosa, buat haram, berbuat ulah, itu orang tua nangis nak. Ya, nih. Jadi jangan begitu ya, jangan berbuat yang baik, yang benar, lurus. Apa yang disuruh guru, apa yang disuruh orang tua, ikutin ya, ikutin. Biar orang tua kita enggak nangis, enggak sedih. Nanti kalau umpama kita buat orang tua kita nangis, nanti kita punya anak bikin kita nangis lagi. Ya, jangan. Bahkan bisa lebih daripada orang tua kamu, lebih daripada kamu. Ya. Jadi jangan bikin orang tua nangis ya. Bikin orang tua senyum dengan bagaimana? Nurutin. Dan jangan pakai disuruh, nurutin. Kayak begini nih. Saya enggak bisa ngajar tuh. Dengar nangis. Kenal tuh suara bocah itu. Jadi nasihat buat kamu juga. Kamu biar lurus. Jangan berbuat yang dia larang, jangan. Biar orang tua kita di rumah senang, bangga. Dan buat kamu, bukan buat orang tua kamu, nah bukan. Orang tua kamu udah punya. Orang tua kamu udah punya. Kamu yang belum punya tuh, pikirin tuh. Coba kamu pikirin tuh. Orang tua kamu keluarin kamu biaya pikiran, guru apalagi nih kayak begini. Buat siapa? Buat kamu, bukan buat orang tua. Orang tua udah punya.
seapa mulianya. Jadi jangan kamu bikin nangis orang tua kamu, jangan. Kalau yang udah biar udah. Sekarang kita benah. Jangan seperti yang udah-udah. Yang benar, yang lurus. Yang lurus. Kalau masih ada kepengen hati pengen berbuat yang benar, ambil wudu, salat 2 rakaat, nangis sama Allah. Minta kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau minta sama guru, minta dibacain air. Wah, itu hebat dah. Setan kabur itu. Minta sama guru, minta dibacain, setan kabur. Kenapa? Kata setan main babaan. Ya. Main babaan, enggak berani dah. Takut dia. Ya, kita kan begitu dipanggil bawahnya, wah, takut. Jangan nak, ya. Pesan banget saya ini. Ini saya dengar anak saya ini nangis tuh. Enggak bisa ngajar saya ini. Bagaimana sama orang tua kamu begitu sama? Enggak tenang orang tua kamu. Kalau kamu ngapa-ngapa di sini, umpama mau berhenti pesantren, orang tua kamu nangis nak. Bingung. Makan gak enak, tidur gak enak, kerja gak enak. Sepertinya sudah tidak ada lagi hidup. Kamulah. Orang tua kepengen anaknya itu berhasil. Buat siapa? Buat kita. Bukan buat orang tua kamu, bukan. Orang tua kamu dapat hikmahnya. Hikmah punya anak soleh. Tapi hakikatnya buat kamu. Buat kamu, bukan buat orang tua kamu. Jadi jangan berbuat yang macam-macam, jangan. Lurus aja, lurus. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk nasihat ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya wad-din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa min samma, dan dari alasan di sana, ya, tidak ada bagi syariat urufnya, maka dihukumkan adat di situ. Yang di mana adatnya adat muhakkamah. Ya. Adat dijadikan sebagai hukum. Al-adatu muhakkamatun. Adat bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Ya. Nanti kita lihat ya. Nanti berlaku adatnya. Lau nazaro, jikalau bernazar, iya seseorang, liwaliin, untuk seorang wali, mayitin, walinya yang sudah meninggal dunia. Nazar apaan? Bimalin, nazar dengan harta. Nazarnya dengan harta. Kalau nazar itu keluar dari mulut. Saya kepengen ini, kepengen itu, keluar. Ya omongan. Dia pengen nazar kepada seorang wali, namun walinya sudah mati. Fa'in qasada anna'u yamlikuhu lahu. Maka jika dia bermaksud akan bahwasannya, ya, bahwasannya, ya, walihu, rangka wali yang mati, yang sudah meninggal itu, yamlikuhu, akan memiliki, akan dia, akan nazar, akan harta yang dia nazarkan, lahu, maka nazarnya lahu sia-sia.
karena orangnya udah mati. Sia-sia. Wa in atlaqa, dan jika ia memutlakan, ya, jadi ia tidak bermaksud apa-apa, pengen nazar aja, pengen kasih aja. Fa in kana ala qabrihi ma yuhtaju lis-sarfi bi masalihi surifa lahu. Fa in kana, maka jika ada ala qabrihi, atas kuburnya, ma yuhtaju, sesuatu yang dibutuhkan, lis-sarfi, untuk dialokasikan, fi masalihi, pada segala kemaslahatan, surifa lahu, maka dialokasikan kepadanya. Jadi perkuburannya butuh renovasi, maka duitnya buat renovasi perkuburannya itu. Ya. Ya. Ini kalau dia niatnya nggak ada niatnya, mutlak aja. Wa illa, jika lo enggak, ya. Jika lo enggak, ya. Jika lo enggak ada dikuburnya sesuatu yang dibutuhkan, fa in kana 'indahu qaumun, maka jika ada di sisinya kaum, i'tidah, yang biasa qasduhum, memaksudkan mereka, dimaksudkan kepada mereka, bin nazri lil wali, dengan nazar untuk wali. Emang biasanya di situ kalau ada orang menazar, itu duitnya dikasih ke dia. Tuh ada kaum yang di situ ngurusin di situ umpama dia, ya, bersih-bersih di situ umpama dia, ya. Surifa lahum, maka diberikan kepada mereka. Nah, ini yang disebut tadi apa? Dikembalikan kepada adat. Jadi al-adatu muhakkama. Adat menjadi hukum di situ. Walau ahda liman khallasahu min zalimin li'alla yanqudha ma fa'alahu lam yahilla lahu qabuluhu. Walau ahda, dan jikalau ia memberikan hadiah, liman, untuk orang, khallasahu, yang menyelamatkan dia, min zalimin, dari orang yang zalim. Dia hadiah untuk nyelamatin, dia hadiah kepada orang yang nyelamatin dia dari orang zalim. Li'alla yanqudha ma fa'alau, supaya dia tidak membatalkan apa yang dia lakukan kepadanya. Ya, akan dia akan, ya, kepadanya maksudnya menyelamatkan dia dari orang zalim. Lam yahilla lahu qabulu, maka tidak halal baginya oleh menerimanya. Ya, enggak boleh. Kenapa? Ya, boleh jadi itu, ya. Jadinya apa? Rizwa namanya, ya. Wa in ta'ayyana alaihi takhlisuhu, sekalipun fardu ain atasnya oleh menyelamatkannya. Sekalipun fardu ain nyelamatinnya. Itu ada rizwa di situ, nyogok ini. Walau qala khuz hadza washtari bihi laka kaza ta'ayyana ma lam yurid at-tabassuta. Walau qala, jika dia berkata khuz, ambil olehmu hadza ini, washtari bihi, ini duit, ya, ambil olehmu umpama ini duit, washtari bihi, beli olehmu dengan dia, dengan ini tadi duit, laka kaza, untukmu demikian itu, demikian ini, beli pakai duit ini, lalu itu buat kamu.
yang kamu beli tadi pakai duit itu. Ta'ayyana malam yurid tabassuta. Maka wajib ainlah, wajib. Semasa dia tidak menghendaki akan ya. Kelonggaran ya. Malam yurid at-tabassuta. Semasa dia tidak menghendaki akan kelonggaran. Ya. Jadi kalau disuruh begitu berarti wajib dan beli. Orang suruh beli, ya beli. Nanti buat kamu. Ai artinya au tadulla qarinatun qarinatu alihi alaihi, atau menunjuki oleh korina, oleh satu indikasi keadaannya atasnya. Ya. Ya, atasnya atas tabasut, kelonggaran. Ada menunjuki, ada korina, ada petunjuk di situ, kelonggaran. Jadi semasa tidak ia menghendaki akan tabassut. Wa man dafa'a li makhlutati. Siapa saja yang memberikan li makhtubatihi, ya, perempuan yang dilamarnya, awakilnya atau wakilnya, awaliha atau walinya, tu'aman, dia berikan makanan, ya, orang yang dilamarnya, awairo atau lainnya, liyatazawwaja, supaya dia menikahi akan perempuan itu, faradda qablal aqdi, lalu dia menolak sebelum akad. Walinya dinolak sebelum akad. Dikasih, enggak mau dia. Dikasih, lalu ditolak. Roja'a ala man aqbadahu. Maka boleh ia, seseorang tadi, menarik kembali, roja'a kembali, maksudnya menarik kembali. Man aqbadahu. Ala man aqbadahu, atas orang yang menerima pemberiannya itu. Ya udah, memang kagak enggak diterima ya ditolak ya ambil. Emang ada yang kayak begini, ada yang begini. Orang ngelamar ya. Bawain duit, duitnya ditolak. Kenapa? Kurang duitnya. Ini emang dasar enggak cinta nih kayaknya. Emang enggak cinta. Ya. Tapi ya kasihan orang gitu ya. Keluarganya kasihan, bikin malu. Kawin kagak jadi. Kawin kagak jadi malu enggak? Malu. Kurang banyak, oh yang banyak dia. Ya. Emang kagak cinta ini mah. Kalau cinta mah ya. Iya. Sedikit enggak jadi. Ya. Jangan kayak begitu tuh. Nyakitin orang. Sebaik-baik perempuan adalah yang paling murah maharnya. Tapi bukan berarti kemudian kita murah-murahin seorang laki-laki. Kalau kita punya uang, beri yang sebanyak-banyaknya. Karena dia tanda cinta kita kepadanya. Perempuan demennya apa? Emas. Beliin emas biar banyak. Duit, bawain duit biar banyak. Tanda kita cinta kepadanya. Jangan belum nikahnya udah pelit.
Kemudian nikah nanti. Mas kawinnya cuma sajadah sama Al-Quran doang, emang bisa dimakan. Itu mah sekedar ini aja, sajadah Al-Quran tuh hiasan aja, duit yang dibawain. Kita buat apa-apaan, mau beli apa, beli apa, beli apa, orang pesta kan perlu duit banyak. Begitu bawain, dan kalau bisa pakai duit sendiri, usaha sendiri, masya Allah, kumpulin duit itu berkatnya. Begitu kumpulin duit, masya Allah, saya dulu nikah begitu, kumpulin duit sendiri ya, kumpulin sendiri kita nikah, masya Allah, berkatnya begitu. Bukan dari orang tua, bukan. Minta sama orang tua, bukan. Duit sendiri, kumpulin, boleh ngumpulin. Kalau anak muda ngumpulin duit, masya Allah. Bukan buat main-main, bukan buat jajan, bukan. Jangan bebanin orang tua kalau bisa. Berkah, kalau kita ngapa-ngapa sendiri, berkah. Beli kitab sendiri berkah, apa semua sendiri berkah. Paling kagak duitnya tuh yang boleh kasih sama bapak, kumpulin dari jajanin, taruh. Walau ba'asa adiyatan ila syakhsin famatal muhda ilai, jikalau mengirimkan oleh seseorang akan hadiah ila syakhsin kepada seseorang, famatal muhda ilai, lalu orang yang dihadiahkan meninggal dunia, qabla usuliha, sebelum sampainya tu hadiah, baqiyat ala milkil muhdi, maka kekal hadiah itu kepada, ya, atas milik orang yang menghadiahkan. Artinya masih tetap punya yang menghadiahkan karena belum dipegang. Iya. Fa in matal muhdi, maka jika yang orang yang menghadiahkan meninggal dunia, lam yakun lil rasuli amlu'a ilal muhda ilaih, maka tidak boleh bagi utusan itu membawanya kepada yang dihadiahkan. Udah meninggal dunia tuh yang menghadiahkan, ini yang ngutus bawa pulang lagi duitnya, balikin lagi. Wallahu a'lam bishawab.